Halo Sobat Hipster, kembali dengan Gaje di Hipster Gaming Jakarta dengan Legends of Runeterra. Kali ini saya akan coba demokan deck khusus Demacia. Ini tadinya dari episode yang lalu dapat Fiora 1 dari Vault ya kalau nggak salah ya. Dan ini karena waktu itu saya ceritanya agak hype gitu ya, karena belum pernah main Fiora, jadi saya taruh aja 1 gitu di deck ya. Tapi sebetulnya ceritanya adalah sebelum saya dapat kartu Fiora pun saya udah lagi coba eksperimen ya dengan full Demacia. Saya tertarik lihat mekanismenya, kalau bisa dipolin apa aja sih strength-nya di mana gitu ya, yang dia punya detain dan segala macam gitu, punya barrier. Baik Sobat Hipster, saya coba demokan di rank ya. Sobat Hipster yang pertama kali di sini, jangan malu-malu langsung di like dan subscribe Hipster Gaming Jakarta. Jadi Fiora. Jadi si Fiora itu cuma satu di deck. Jadi dengan hitungan di atas kertas sih, wah ini orang main deck saya nih yang champless. Ya kita coba lihat aja Spacer ya. Sepertinya akan seru. Fioranya kalau enggak ini juga saya enggak begitu fokus di champion ya soalnya. Jadi kalau ada pun enggak ada pun enggak apa-apa juga gitu loh. Ini mungkin bukan deck Demacia yang terbaik. Saya punya Bright Steel Formation 2 kartu sih. Tapi biasanya orang kalau pada main, kalau ketahuan pengen fokus mekanismenya di mana, langsung di polin gitu ya. Kartunya 3 semua, enggak ada yang 2 apalagi 1 gitu loh. Saya udah punya Silent 1 ya. Judgment. Ini bisa di stop dengan itu, kayak itu satu saya silent lucu juga kayaknya si Undying itu. Dia tinggal satu mana, nggak bisa jalan. Si ini punya challenger tapi saya nggak mau ambil dia. Dia nggak bisa ngeblok itu. Dia pasti main spell lah, harus. Ayo lah, kill. Tapi kill gitu bisa langsung jalan nggak itu nya 4-3-nya itu? Kayaknya nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Citrianya kita buff. 4-4 kan kartu mahal semua, gebet. Saya nggak mau pakai Citria buat lawan yang 4-3 itu karena rugi statnya. Oh baru muncul nih si Panda Besi. Panda Besi dia ngebuff ke unit elite ya. Ini Citria yang junior juga elite sebetulnya lah, cuma dia udah keluar lebih dulu, ya udahlah ya. Aduh, nggak lucu. Dua-dua ini juga dua-dua sih sebelum dia attack. Pas dulu lah saya, ini si scout nih, saya bisa jalan tapi nggak mau, nanti aja pas giliran saya attack ya. Oke. Ayo tarik dong. Lu punya spell apa lagi? Mana cuma tinggal 2 poin. Come on man. Come on. Tarik aja itu Citria udah. That's what I will do. 4-3 sama 4-4 di kau yang untung lagi.
mana dipecahin itunya doang. Itu AYT-nya itu berbahaya. Ada Batman. Ini apa? Nan summon give allies push 6, tapi dia ongkosnya 6 cuy. Scout turun dulu ya. Nah, ini dapat buff dari si pandai besi ya. Battlesmith karena di elite sini. Di scout elite. Pakai kill all unit lagi. Dia Shadow Island. Heal. Ya, nggak apa-apa. Di block pakai Yeti. Oke. Oke, masih bisa jalan. Sekarang dia jadi bisa ngeblok. Harusnya tadi saya langsung attack ya. Jangan. 4, 3, 4, 4. 4, 2, 3. Coba. Ini pasti ngeblok pakai yang itu. Sama itu si cewek itu. Ngeblok pakai si cewek. Deck-nya apa sih tadi? Build Shelter, Shadow Isle. Bagus kok. Ini kadang-kadang spawn kartu ini yang nah sekarang giliran dia yang jalan. Punya elite gak? Ada elite nih, elite. Alot nih ya. Udah masih belasan aja mikirnya lama banget. HP masih belasan. Gak apa-apa juga. 3-1. Ini aja deh. Jadi saya bisa ngembat sih itu. Sekarang jadi posisi dia yang rugi. Saya bisa ngembat yang 4-3 itu pakai si ini. Dia masih punya 2 mana, Sebaister. Gak mau nyerang. Empat dua saya bisa jalan sih. Ini aja apa bisa ya? Kayaknya saya akan menyesal. Harusnya tadi saya langsung attack. Kayaknya saya akan menyesal. Kartunya 3-4. Kartu saya juga tinggal 4. Kill an ally. Hah? Kenapa itu tadi? Oh, malah dibikin vulnerable. Vulnerable nggak guna juga. Ini saya kipas dulu yang paling gede ini. Ini scout bukan? Ini scout kan? Discount kan? Oh ya udah, suruh dia jalannya dulu. Kecuali nggak tahu dia punya spell apa ya. Nah, untuk berikutnya. Saya masih punya ini. Tapi masih jauh ya. Nggak tahu dia punya kartu 2 apa itu. Press on.
Turun aja dulu sih. Alot banget nih, udah berapa ronde masih full gitu Nexusnya. Ini sekali habis-habis ini biasanya kayak gini. Sebester sering gak kayak gini. Wah ini apa lagi nih? Coba kita lihat, Ethereal Remitter, kill an ally to summon a random follower that cost 2 more. Terus dapatnya siapa? Dapatnya si ini. Ini dia ngebuffnya pada saat dia turun, pada saat play aja. Kalau langsung disummon kayak gitu gak ada apa-apanya. 43, jadi ada yang mau ditarik, sini mau ditarik, 41, gak apa juga sih. Silakan, saya gak tahu dia punya 4 mana, tambah 2 mana, jangan bilang kill all loh. Ya gak apa-apa lah. Saya harus pas. Enam lima tiga tiga. Nggak tahu dia punya mangkal bang, nggak ada di pangkal. Enam lima sebelas sebelas tambah enam 18. Serang aja dulu kali ya. Saya mau pakai buff tadi, kalau pakai buff ini langsung habis. Oh sisa satu cuy. Wah oh, apa lagi nih? Grant all enemies vulnerable. Oke. Pass, I think. Kill all unit. Kita gertak dulu. Dia tinggal punya satu kartu. Nggak tahu kartu apa itu. Ayo, ayo mau di challenge, ayo silakan. Gak bisa jalan dia. Sturdy blades, custom made. Demacia shall prevail. Saya punya ini ya. Nah, tuh. Fiora-nya pahlawan kesiangan gitu. Tadi pas dia muncul kan. Oke, jadi ini pas cocok ya, dia nggak punya counternya kita ya. Satu lagi nggak kebesar. Coba satu lagi ya. Itu tadi yang bagus-bagusnya belum muncul sebesar. Si barricade segala macam, barrier. Satu lagi nih, berani-beranian nih. Kalau karena sudah satu game menang, jadi kalau yang kedua ini entah menang entah kalah tetap saya upload ya. Dia punya apa sih? Yang pasti punya silence ya. Silence itu hanya bisa dikenakan follower. Tapi lumayan ya. Kalau yang udah ngebuff kayak Poro yang itu, Poro yang Superman itu, yang digabung-gabung gitu, kayak gumpalan bulu gitu, itu bisa di silence langsung diam itu. Langsung statistiknya di reset lagi ya. Itu bagus. Tapi buat champion gak bisa. Jadi kalau kayak unyielding spirit gitu, yang I cannot take a damage or die itu, kalau dia pakainya ke Fiora itu repot. Gak bisa silent, bisanya di detain. Bisanya di detain. Bisa di obliterate juga harusnya. Tapi ada itu ya, ada syarat healthnya ya. Oh dia main, ini deck saya juga nih, si Vi sama Heimerdinger. Saya dulu sering main Vi. Oke, Sebaister, wish me luck. Aduh, gak lucu banget. Kenapa dia? Kadang-kadang kayak begini. Bahkan ini di rank ya. Ini bukan di... Aduh. Mungkin tadi starting hand-nya ini banget dia ya. Kalau saya sih gitu. Saya belum ngapa-ngapain, men. Aduh.
Oke, menang atau kalah tetap saya upload. Jadi apa tadi? Yang belum kita lihat adalah Bright Steel Formation ya. Itu bagus juga kalau dikasih Unyielding Spirit. Jadi dia 99 gitu kan. Dan dia nge-barrier satu lini depan pada saat attack. Hanya di mode attack ya, kalau nangkis nggak nyala. Terus yang bagus itu lagi ada Tiana yang mungkin kita sudah sempat demokan ya. Tiana bagus kalau dia kayak plunder gitu ya. Jadi udah attack satu kali. Saya bahkan di game sebelumnya itu saya lagi punya ada unit scout di bench. Ya scout maju dulu satu kali. Terus sudah scout attack satu kali, semua unit yang di bench attack semuanya kedua kali. Lawannya pikir udahan gitu kan. Tiana langsung masuk, tapi mananya harus cukup Sylvester ya. Mananya harus, nah ini Bright Steel Formation apa kita keep aja ya. Ini kartunya gede semua dan spell semua pula lagi. Detain bagus, keep aja detain. Cilang, oke, dua-dua lumayan lah ya. Dia jalan duluan. Ini Bright Steel Formation. Play or attack. Jadi pertama kali turun ke bench itu dapat juga barriernya, dapat semuanya. Ini bagus-bagus banget. Cuma dia memang ongkosnya mahal. Kalau bisa dikasih Unyielding Spirit bagus juga. Unyielding Spirit juga ongkosnya gede gitu ya, 8 ya kalau nggak salah ya. Kenapa? Come on man. Jangan-jangan AFK ya. Nah ini scout yang tadi yang saya mainin di satu di luar recording ya, game sebelumnya. Jadi scoutnya maju dulu. Oke, ada toughnya. Ayolah, kasihlah satu lah, ayo, come on. Ini agak sulit. Ini karena tadi saya ngeyel ya mau ini ya. Jadi ini udah kartu gede ini juga. Ini mid game. Tinggal ini dua. Paling nggak macam-macam ini dulu sih. Nggak tahu lihat dia turun siapa ini. Tuh kan. Pas. Look sama Brom. Brom sekarang sejak update dia punya ini ya. Dia jadi udah nggak nol attack-nya. Dia bisa nge-attack satu. Dan tiap kali disenggol pertama kali itu, nah dia bertelur itu, dia bertelur Mighty Poro. End round. Aduh, salah. Saya mau nurunin ini tadi. Salah. 4-4 ini tadi kalau turunnya. Enggak deh, jadi 5-5 deh. Dapat satu buff dari si itu, Battlesmith. Tiga satu itu rugi. Ini main banyak-banyakan ini. Aduh. Kenapa jadi dia bisa punya 5 unit lah? Oh, karena dia jalan duluan. Ini saya capture juga nih si Dodol ini. Dia mana tinggal satu. Kayaknya lucu juga kita langsung capture. Dia apa? Freljord Demacia. Demacia punya silent tapi punya macam-macam ya. Saya capture aja lah, bodo amat lah. Dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain kayaknya. Mananya tinggal satu poin. Kalau poro mighty poronya maju, saya getok pakai yang 3-2. Itu yang 1-1 saya nggak begitu takut.
Ini sebetulnya bromnya mau saya hilangin bisa juga loh, Sebastian. Saya bisa hilangin bromnya pakai silent. Mau lihat nggak? Tapi buffnya hilang nanti. Silent ada dua. Empat empat, lima lima. Si itu ada buffnya tadi, si Genevieve ini ada buffnya. Oke, kalau begitu caranya saya tidak akan main. 3-3-3-1-4-4. Jangan-jangan-jangan. Dia punya barrier. Oke, okay, black. Pasti dia tangkis. Tapi kalau saya maju semua, jangan-jangan. Pas lah, woy. Mana lu kan udah nol. Mananya udah nol, kenapa? Itu kayaknya langsung saya silence itu ya. Biar bromnya hilang. Ini. This unit has captured brom. Ya ini. Ini. This unit has captured brom. Dia punya spell apa nanti itunya saya silent. Saya silentnya punya satu lagi buat backup. Empat sama enam gak cukup. Empat. Nah, poronya udah dapat buff ya, agak bahaya. Dia punya look satu, look ini bahaya. Oh, saya nggak bisa jalan ini tadi. Mending saya nge-silence si ini atau si Radiant Guardian-nya itu ya. Tough choice. Tapi Bram kalau sampai bocor bahaya juga. Alhamdulillah.
Ada yang punya Challenger nggak dia? Nggak ada. Dia punya Tough semua. Oh ya, Tough juga ini ya, salah satu sirinya di Masia ya, Tough. Tapi Poro itu semua ya, dia main Poro yang Tough. Kalau saya turunnya dia nggak akan berani attack, jamin. Dia punya 5. Alot banget ya. Udah ronde 9 masih belum ada yang kesentuh. Gak apa-apa, yang penting si Radiant Guardian itu, si poro-poro itu gak apa-apa itu. Nah, masih ada satu lagi. Ini kalau saya gak menang kayaknya kebangetan. Kalau saya gak menang kayaknya kebangetan. Kalau Radiant Guardian-nya maju, saya silent. Oke. Saya nggak ada yang rugi juga. Cuma ini saya di bawah. HP Nexus saya di bawah maksudnya. Gak dapat brom lu. Untung saya gak pakai silentnya tadi. Untung. Untung. Saya jamin sekarang dia sebel. Tapi itunya juga sekarang tetap masih punya ini ya, punya lifesteal ya. Cukup tangguh sampai sebentar. Saya turun siapa ini? Sekarang di bench saya ada 4. Ingin saya pakai ini. Lama banget, ampun. Coba bisa ngapain dia. Itu Frostbank gak apa-apa juga. Saya suruh maju. Nah, supaya untuk mengaktifkan barrier-nya Spicer. Jadi walaupun attack-nya 0 gak apa-apa juga. Ya toh nggak kena ngapa-ngapain, langsung 16 masuk ya. Nah, yang penting itu dihabisin dulu itu yang lain-lain itu. Nah, tuh kan.
Apa jadi tadi Bright Steel Formation dengan kombinasi dengan Silent. Bagian paling seru itu tadi itu ya, si jadi si ada si Batman itu yang Vanguard yang 33 itu HP-nya udah tinggal satu dan dia sedang menahan si Brown ya. Kayak buronan gitu ya, jadi detain ya. Detain itu kalau di bahasa Inggris memang artinya ditahan gitu. Jadi udah ditangkap, terus tadi mau dia itu ya, mau dia paksa duel gitu, langsung saya silent. Untung saya nggak pakai tadi kartunya. Oke, Sebastian, full demasia ya, dengan detain-detain dan silent-silentan. Gimana, Sebastian, mungkin tertarik? Kalau nggak salah dari, saya nonton video di mana ya, apakah ini termasuk deck yang lumayan ini ya, di kalangan orang rank di tier atas ya, di high elo kayaknya bagian match seeker dan detain itu kombinasi yang cukup mematikan. Ini Demacia deck solo, dia solo sendiri aja Demacia tanpa perlu pakai champion pun udah lumayan gitu, bisa menekan banget juga gitu ya. Oke, Sebastian, 3 game ya, 2 game sebetulnya, yang satu tadi dia surrender. Gimana, semoga bisa menginspirasi Sebastian untuk bikin deck Demacia ya. Pastikan kamu share dan subscribe. Episode sekarang kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sudah bersama Gaje dan salam hipster.